Halo guys, tiba-tiba kita udah di Venice. Kenapa kita gak jadi berangkat? Karena kita cuma waktu berangkat tempuhnya tuh panjang, hampir 9 jam. Kita pernah ketinggalan pesawat untuk kereta. Untuk tambah biaya keretanya kita taruh sini. Ada tambahannya karena keluar negerinya cukup jauh. Nah sekarang kita udah di Venice. Di Venice itu kok hotelnya naik kapal guys. Tuh, kita gak ada mobil di sini. Khusus Venice kita naik kapal, jadi bawa barangnya. Nah ini kapal umum, kalau yang taksi pribadi ada cuma lebih mahal gitu guys. Kalau ini biayanya ini berapa ya? Apa? Biayanya tadi berapa? Biayanya 42 euro untuk satu hari, dua orang. Untuk satu orangnya 21 euro one day pass untuk 24 jam. Kalau naik taksi pribadi, kapal pribadi 60 euro sekali jalan. Gitu guys. Jadi kayak gini guys, kalau di negara lain kan stasiunnya untuk bus atau kereta. Nah, ini kapal. Jadi dari lokasi satu ke lokasi lainnya kita naik kapal. Gak bisa naik mobil. Ya paling jalan. Ini ada yang sekali naik, ada yang one day pass, ada yang atau ada yang tujuh, ada yang seminggu atau enggak, kayaknya sih ada. Good morning guys, tiba-tiba kita sudah bertemu di day 2 di Itali. Ya kalau dewannya kemarin pendek, ya maaf dah, soalnya kita main capek banget. Kemarin kita pindah negara. Ya, kalian tahu kan kalau pindah negara kita angkat-angkat koper, ganti-ganti kereta. Nah sekarang kita udah di ini hotel. Kita mau breakfast. Ini nama hotelnya Locan de Vivaldi, harganya di sini ya. Ini tadi kita masuk tempat sarapannya. Kayak gini doang guys, kayaknya sarapannya diambilin deh. Coba tanyain dong. Kita tunggu aja, pasti disamarin. So tahu jam and give you it in a plate. Oh, okay. So orange juice. Apple juice? Do you have apple juice? We have pineapple. Oh, no. Okay. So I am please your room number. Number 41. Ya? Huh? 41. Di kunci mana? Yes, you have the key maybe. Kunci gua mana ya? You left in the room maybe. Anyway, tinggal no problem. Nggak tahu kan kamu masuk lagi tadi ambil jaket. Iya, tinggal dalam kamar kayaknya. Ya bisa buka. I left in my room. Can okay, no please? Problem, no problem. Okay. Nih guys, jadi sarapannya ya udah gini aja. Saya sudah terbiasa makan scrambled eggs setiap hari. Gini doang, nggak ada yang lain-lain. Jadi dia ya udah gini aja, oke? Kamu sih kayak menyesali gitu. Oke, sekarang udah jam 10, cerah sekali di sini. Jadi sini dinginnya plus matahari karena samping laut. Ini tasnya lagi dioleh-oleh kayak biasa. Habis itu kita mau foto-foto. Habis itu kita mau foto-foto. Habis itu kita pindah kota. Kita mau pindah ke Milan. Bagusan ini apa itu? Itu. Guys, kita mau naik ini nanti, guys. Ayo kita ke San Marco, abis itu pernah kita langsung. Handphone gue lebih jatuh. Handphone gue jatuh gimana ya? Biarin. Apa? Biarin. Kamu gak nonton lagi? Enggak. Gak nyemplung? Enggak, kan. Banyak yang prewet juga, guys, di sini, guys. Jadi di sini banyak museum-museum gini, guys, tapi masuknya ngantri. Kita kalau kita masuk kita nggak keburu, jadi kita foto-foto di depannya aja tuh. Ini San Marco apa kalau salah namanya. Ini kita di cafe di Itali, kita nama barang-barang tetap biar kita nyaman fotonya karena kita nggak bawa asisten. Kita berjanji lain kali kita akan patungan untuk bawa asisten ya, patungan memang begini guys, karena asistennya Tasya yang bayar masih Tasya sendiri. Bukan kalo saya yang bayarin. Kalau Mbak Wia baru Junaidi. Mbak Wia kan rumah. Oke guys, kita foto-foto dulu. Nanti kita habis ini mau naik kapal. Gondola. Kalau di Ancol satu orang 25 ribu, di sini nggak tahu berapa. Kita lihat.
gini guys, kalau di sini hot coklatnya nyampur sendiri. Tadi yang ngantar abang-abang itu, abangnya wangi banget. Kita foto-foto. Iya, iya. Nanti ini mau foto ambil ini juga kan? Iya, tapi video ini. Video apa? Video aku lagi minum kopi, coklat. Tumpahin dulu kan? Iya. Aku udah Italiano banget ya? Aku juga. Ada burung. Nah, yuk. Jangan, ntar aku dipatok. Nah, yuk. Wih, perfecto. Aligarno, lugarto, gladiator. Jadi guys, kalau di Itali, ini kita tadi pesen hot chocolate, one cappuccino, one apple juice, ini free. Dan kita... Dia datang nih bilnya kan, kita mau, can I get the bill, okay. Terus dia bilang 34 euro, terus dia minta tip. Tipnya dong? Tipnya, tapi dia bilang sih kalau gak mau, gak apa-apa, kan kita gak enak ya. Ini kita kasih 5 euro, jadi 39 apa namanya? 39 euro untuk ini, 500 untuk ribu ya. Untuk minum-minum gini aja 500 ribu. Jadi kalau kalian bilang di Jakarta Starbucks udah murah, mahal. Udah mahal. Sebenarnya di luar negeri lebih mahal lagi untuk kopi. Jadi maksudnya Starbucks untuk harga segitu oke lah ya untuk kayak mahal Starbucks. Sih, kalau dibandingin kopi yang akan aku keluarkan. Oh iya. Kamu mau minum kopi apa? Enak. Oh iya. Oke guys, sekarang kita mau cari makan siang. Kita nggak makan siang di sini. Ini mungkin mahal karena di depan ini guys. Ini apa yang tadi namanya? San Marco. Kita mau cari makan siang. Habis makan siang kita mau naik gondola. Gondola tuh maksudnya kapal. Yang kayak di Venice itu, yang kayak di film-film guys. Oke. Kita mau naik gondola. Kita cek harga dulu. Ini hari apa ya? Kamis loh, padahal rame banget ya. The short one, the medium, the big one. Lu kesanan enggak? Biar enggak panas. 80 euro is the basic ride. 80 euro. 80 euro is the amount half an hour. Excuse me? How much? Half an hour. Half hour. Yes. Sengaja. Then if you want the longer, look like 80 euros is this one. We're going to start the canal. First draw. One small trip in this area. Are you wearing the blaster clothes like you? See here, that's the original. Also, that's the original. Okay, because I want to take a picture. Filippo, voglio mai arrivare, faccio mi. Gak dia mau tanya kita berdua. Aku mau foto bertiga sama dia juga. Selfie aja. Jelek. Daripada nggak sama sekali. Kita aja satu orang lagi nggak bisa. Enggak lah. Guys, tiba-tiba Tasya ganti baju tuh, hebat nggak? Kita mau berusaha bikin TikTok. Entah gimana caranya. Cuman ini ternyata gak sebagus yang di film-film. Kalau di film-film tuh kan kayaknya cantik ya. Nah akhirnya ini udah butek kayaknya sekarang nih. Kalau kalian search Venice gitu kan, gondola pasti bagus. Jadi dia ini kan tikungan guys. Di situ ada kaca. Nah tadi dia kode-kodean, teriak-teriakan. Lucu banget sumpah yang tadi. Apa tuh? Yang tadi aku videoin di kamera, pakai handphone. Tanyo. Gimana ini? Oh my god. Dia ngalah guys, karena dia mesin. Oke guys, kita udah selesai naik gondolanya. Sekarang kita mau nyari makan. Habis makan, kita ke stasiun kereta buat pindah kota. Kita lagi neduh soalnya. Mataharinya slow banget, nggak kelihatan apa handphone. Ya orang ini memang sakti, tiba-tiba ganti baju. Di gondola gimana, lihat kan? Istana Maimun. Slow banget guys, parah. Tapi nggak kepanasan, nggak sumuk karena dingin. Ukraina. Hah? Si lama yang lagi perang, mau ikut perang? Aku pakai perang Allah Akbar aja. Ura. Allah Akbar. Aku pakai Allah Akbar. Kita udah mau makan siang, udah mesen tadi. Nggak tahu Tasya mesen apa. Aku harus
Pokoknya dia pesan cumi hitam. Nah, kemarin malam kita makan di sini. Ada di Dewan highlights-nya. Di Dewan kita enggak banyak ngomong, udah capek. Ini day 2. Kita makan di seberangnya. Karena sebenarnya yang di rekomendasiin restoran ini namanya Restorante apa ya? Trovatore. Cuman kemarin udah tutup, seberangnya belum. Kita tunggu makanannya, lebih enak dari seberang atau enggak. Kita lupa, kita pesan tiramisu for dessert. Kita coba ya, enakan ini apa tiramisu Jakarta? Indonesia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Kamu gak suka kopi? Tapi untuk tiramisu ini enak banget. Enggak. Enak guys. Enggak. Enak. Enakan tiramisu yang di Jakarta. Ada pakai cream cheese-nya, ini gak pakai cream cheese, ini cuma whipped cream. Ini whipped cream. Belum pernah tuh makan yang ada cream cheese-nya. Pakai cream cheese enak banget ya, parah. Soalnya kopi gitu. Jarang yang pakai cream cheese. Oke guys, sekarang kita OTW dari, kita belum jalan keretanya, dari tapi Venezia. Ya, kita udah masuk, kita dari stasiun Venezia S. Lucia San Lucia mau ke Milan Central. Milano Central itu stasiunnya Milan, namanya Milan Central. Nah, tadi kita kesini biayanya, kita nggak pakai 10 days pass kita, karena memang kurang. Kita bayar lagi tuh sekitar 128 euro for 2 packs. Ya. Nah, nanti kita sampai ketemu di Milan. Oke? Okay? Yeah. Kita udah sampai Milan, lihat nih, ini bawaan kita. Pindah-pindah kereta, bawa segini banyak, berdua aja. Ini 40 kilo, 15 kilo nih, 3 kilo sama tas ransel yang aku bawa. Kita sekarang mau check-in. Ini udah jam, tuh jamnya tuh 19.25. Kita lagi ngerti check-in. Oke guys, kita udah sampai di Hotel Cavour. Kita di sini 2 hari. Hotelnya nggak terlalu besar, tapi ya udahlah, di Italia hotelnya lumayan, kita sih 2 hari. Kita nyari yang dekat pusat kota. Sebenarnya kita benar-benar tidak mementingkan mana hotel bagus. Penting. Ya, ada beberapa destinasi yang kita pingin hotelnya bagus, kayak Swiss dan Paris gitu. Sisanya buat jajan. Itu guys. Taksi ke sini juga tadi akhirnya 20 euro ya. Deket kan padahal. Oke guys, kita mau nyoba mesen makan pakai Uber Eats. Kita belum makan, jadi hari ini kita gak kemana-mana. Kayaknya ada daerah atau wisata yang harus kita kalahin, karena ini udah malam. Tasnya juga rada gak enak badan, jadi dia harus istirahat. Oke guys, jadi kita karena tasnya ada meriang, mudah-mudahan besok sehat. Jadi kita memutuskan makan di hotel. Kita mesen pakai Uber Eats. Di sini Gojeknya Uber Eats. Uber udah diangkut di Indonesia, tapi di sini di luar negeri masih berkembang. Ini kita kita mesen order rasanya nama tahua. Kayak ini di seluruh Eropa berlaku deh, bisa juga kayak gini. Iya. Ini kita mesen satu. Ini kita mesen satu tapi dapat 2. Ini ayam. Aku mesen hakau gambarnya 3. Cuma 1. Ya udahlah guys, begini. Dan sekarang kita tutup day keberapa nih? Ya itulah pokoknya, kita jalan-jalannya besok ya guys. Oke. Okay? See you. Dadah.